Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayu, selamat datang yang berada di kawasan kami. Berikan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Nah, informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan siang yang bahagia ini bertepatan di hari Sabtu ya pemirsa. Di sini ada acara di keluarga Ayu Ting Ting yang pastinya dihadiri oleh semua keluarga, dan tak lupa juga di sini ada sang calon besan, sang calon mama mertua, dan juga keluarga besarnya hadir di rumah Ayu hari ini. Ternyata hari ini adalah 7 bulanan Shiva. Namun sebelumnya kita melihat dulu nih aksi ganteng dari sang calon papa sambung dari Bilqis Humairah Rajak. Siapa lagi kalau bukan Dirazala atau Mas Dana. Dan juga berkarismatik, itulah imbuhan yang pas sekali untuk sang Mas Dana yang memang selain tampan, dia juga seorang abdi negara yang siap membela negara kapanpun. Negara aja dibela ini, apalagi Ayu Ting Ting sang janda cantik. Inilah pesona dari Bang Dana atau Mas Dana yang memang sudah terlihat tampan sejak kecil, apalagi ini di Korea pemirsa. Namun ini ada yang menjadi fokus nih pemirsa, di mana salah satu sahabat memberikan komentar nih di bawahnya dari TV Love Iting. Misi guys, Papa Ikis mau lewat, merah menyala abangku, ganteng banget ya Ai. Ayu Ting Ting nih calonnya ganteng banget nih, kata Pipi Love Iting ya. Memang ganteng banget nih dengan kacamata hitam dan juga baju merahnya menyala. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini ya. Kita meninggalkan nih pesona dari Abang Muhammad Fardana. Kita kembali lagi di acara syukuran yang dilaksanakan oleh keluarga Ayu Ting Ting hari ini di kediaman Ayu tentunya, bersama dengan keluarga dan juga sang calon besan semuanya, dengan menggunakan kerudung cantik banget ini Neng Ayu ya, dengan kerudung berwarna senada dengan bajunya, sedikit biru namun lebih cerah nih, menandakan bahwa ia memang sedang jatuh cinta karena pesona dan juga wajahnya memang selalu berseri-seri, ditambah lagi dengan senyumannya yang memang sangat luar biasa nih. Siapa lagi kalau bukan sang calon dari Mas Dana nih pemirsa. Dan inilah Bumil yang sedang 7 bulanan nih pemirsa nih ya. Alhamdulillah nih Bilqis sudah punya ponakan lagi yang kedua. Semoga aja persalinannya nanti lancar ya Mbak Syifa, dan barokallah deh ya, udah dikaruniai lagi nih sang calon bayi setelah Sumerah nih 1 tahun. 1 tahun udah punya adik lagi, wah wah wah, repotnya seperti apa. Tapi syukur aja ya, karena rezeki sudah diberikan oleh Allah, patut kita syukuri. Banyak anak, banyak rezeki. Inilah Ayu yang selalu kompak bersama dengan saudara, teman, dan juga tetangganya yang selalu kompak nih pemirsa. Di setiap acara Ayu selalu menyempatkan hadir dan pastinya selalu ngomong si buah hati cantiknya, yaitu Sumerah, anak dari sang adik. Sumerah selalu hadir bersama dengan Ayu Ting Ting karena memang ponakan kesayangan. Momen ini pun dibagikan di akun Instagram Ayu dan juga Mom Ayu Ting. Ditambah lagi ada beberapa kedekatan Ayu dan juga sang calon mertua yang memang sudah lengket erat banget nih pemirsa. Dari sini juga terlihat ada ayah Rojak yang selalu ada untuk anak-anak tersayangnya. Walaupun anaknya hanya 2, perhatian dari ayah Rojak selalu tercurahkan tanpa memandang adik atau kakak. Dan inilah keluarga besar Ayu Ting Ting yang menghadiri 7 bulanan dari Shiva ya. Tasyakuran 7 bulanan Shiva dihadiri oleh sang mama mertua, yaitu ibunda dari Muhammad Fardana yang hadir bersama dengan keluarga besarnya. Dan sekarang sedang mencicipi apa tuh ya,
sudah mencicipi bakso pemirsa dan pengen banget katanya nih nyuapin Neng Ai. Dan inilah kedekatan Ai Titing bersama dengan keluarga dari sang calon besan. Wah, deket banget ya mereka. Informasi ini juga dilansir langsung nih dari Pipi Love Ai Titing, cantiknya kesayangan aku, akrabnya sama Charmer, ala calon mertua dan juga kakak-kakak calonnya nih. Wah, Ayu memang super humble ya, bisa dekat dengan siapapun dan pastinya selalu happy dimanapun. Oke sahabat semua, inilah kebahagiaan Ayu Ting hari ini ya. Masya Allah banget nih, tabarakallah untuk Ayu dan juga keluarga. Dan ini ternyata suara dari ayah ojek merdu banget pemirsa saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Ya penasaran seperti apa nih suara ayah ojek dan seperti apa kedekatan Ayu dan juga sang calon besan. Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan di skip pemirsa karena informasinya masih sangat panjang nih. Oke sahabat, selamat menyaksikan. Semoga sahabat di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berlimpah rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.